Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala siadatul habaib wal masyaikh wal ulama wal dakatira wal asatidz wa jami'il hadirin al-hibba'il a'isa rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين آمين ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para masyaikh, para asatidah dan seluruh hadirin dan hadirat, satu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya pada kesempatan hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini bisa hadir dalam satu acara yang luar biasa, yaitu acara wisuda para penghafal Al-Quran yang dilaksanakan oleh Ma'had Al-Azkar. Kita sama mendoakan semoga yang mendirikan Ma'had Al-Azkar, yang memperjuangkannya, yang mengurusnya, wabil khusus keluarga besar Akhina Al-Fadil Syekh Fahmi bin Abdul Gadir Al-Azkar Hafidhullah Ta'ala Wara'ah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ma'had Al-Azkar Nasrullah Subhanahu Wa Ta'ala an yaj'alahu ma'hadan ma'muran munawwaran salihan tayyiban nafi'an mubarakan amin ya rabbal alamin. Baik ahibbaul kiram, acara demi acara sudah sama kita ikuti dengan seksama. Bahkan ada bagian-bagian acara tadi yang begitu mengesankan, membuat kita semua terharu. Tatkala para wisudawan dan wisudawati tadi bertemu berpelukan dengan para orang tua mereka. Nah, kita berdoa mohon kepada Allah agar para wisudawan dan wisudawati yang tadi sudah diwisuda di tempat ini, semoga hafalannya diperkuat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan semoga tetap sampai akhir hayatnya menjadi hafid dan hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan ini ya ikhwan, saya ingin ingatkan diri saya dan semua yang ada di sini apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Dalam ayat ini Allah sendiri yang menyatakan inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikra. Adzikra salah satu nama daripada Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an memiliki banyak nama. Salah satu namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah adzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di mana Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga Al-Qur'an. Bagian pertama yang ingin sama kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, saudara, kenapa di awal ayat ini Allah memilih kata nahnu, inna nahnu. Allah memilih kata nahnu, Allah tidak memilih kata ana. Nahnu kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami. Maka di sini ada dua jawaban yang menarik. Yang pertama, bahwa lafaz nahnu fil lughatil arabiyyah ini biasa digunakan li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan adab, tapi untuk menunjukkan ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mengagungkan Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan Allah Maha Berhak untuk menggunakan nahnu untuk zat-Nya, saudara.
Itu yang pertama. Tapi ada rahasia lain kedua yang juga perlu kita sama-sama menghayatinya, saudara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan nahnu, ada isyarat. Berarti di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Baik dalam penurunan Al-Qur'an maupun di dalam penjagaan Al-Qur'an. Di dalam menurunkan Al-Qur'an, unsur lain yang Allah libatkan pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah libatkan, Allah tugaskan untuk melakukan proses pewahyuan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kemudian enggak sampai di situ. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah menerima proses pewahyuan Al-Qur'anul Karim, beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum. Di mana kemudian para sahabatnya menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita melalui proses pewahyuan, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, tabi'in dan seterusnya sedemikian rupa. Inilah unsur-unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan Al-Qur'an hingga sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagian berikutnya adalah ternyata dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dalam soal penurunan Al-Qur'an. Karena berikutnya Allah menyatakan wa innallahu lahafidzun, dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaga bagi Al-Qur'an. Nah, di dalam menjaga Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata inna. Lagi-lagi Allah menggunakan kata kami, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam menjaga Al-Qur'an Allah juga melibatkan unsur-unsur lain. Allah berikan, Allah pilih, Allah berikan tugas kepada mereka untuk menjaga Al-Qur'an. Nah, siapa di antara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Qur'an? Al-Huffaz. Mereka-mereka yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, di seluruh dunia ini Allah anugerah kepada mereka hafalan Al-Qur'anul Karim, berarti mereka dipilih oleh Allah ikut menjadi penjaga Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an sejak awal dari zaman Nabi alaihi salatu wasalam sampai hari ini mahfuzun fi suduril muslimin. Mahfuzun fi sudur, bukan mahfuzun fi sudur, saudara. Jadi Al-Qur'an bukan hanya yaitu tersimpan di balik lembaran-lembaran mushaf, saudara. Tapi yang lebih utama lagi adalah Al-Qur'an disimpan oleh Allah di dada-dada orang yang beriman. Makanya mari kita lihat sepanjang sejarah kolonialisme, saudara. Tatkala negara-negara barat melakukan gelombang penyerangan terhadap negeri-negeri Islam, yang pertama mereka sita, kumpulkan dan bakar adalah mushaf-mushaf Al-Qur'an di berbagai negeri. Ya, mereka menginginkan tatkala mushaf-mushaf Al-Qur'an itu dibakar di berbagai negeri, maka Al-Qur'an akan hilang dari tengah umat Islam. Karena mereka, orang-orang musuh-musuh Islam ini sadar betul bahwa Al-Qur'an itu adalah golbul Islam. Al-Qur'an itu adalah jantungnya Islam. Kalau ingin menghancurkan Islam, hancurkan Qur'annya. Kalau ingin merusak Islam, rusak Al-Qur'annya, saudara. Maka itu di benak mereka, mereka pikir dengan membakar Al-Qur'an, memusnahkan mushaf-mushaf Al-Qur'an di berbagai negeri yang mereka lakukan gelombang serangan habis-habisan, mereka pikir dengan itu Al-Qur'an akan hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Mereka tidak tahu kalau Al-Qur'an itu disimpan oleh Allah bukan hanya fis-sudur, tapi Allah simpan fis-sudur, fis-sudurul mukminin. Allah simpan di dada, di jiwa daripada orang-orang yang beriman. Jutaan mushaf mereka bakar, tapi ternyata Al-Qur'an tetap tidak hilang. Kenapa? Al-Qur'an terjaga dalam hafalan umat Islam. Al-Qur'an terjaga dalam dada umat Islam. Al-Qur'an terjaga dalam jiwa-jiwa umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Sehingga begitu satu mushaf dibakar, besok umat Islam bisa membuat mushaf-mushaf yang lainnya. Begitu 1 juta mushaf dibakar, besok umat Islam bisa mencetak, menulis kembali, yaitu mushaf-mushaf Al-Qur'an yang berasal dari hafalan mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita enggak usah khawatir, Al-Qur'an ini saudara sampai hari kiamat
akan tetap dijaga oleh Allah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat abadi. Mukjizat abadi, kenapa kita katakan mukjizat abadi, saudara? Karena Al-Quranul Karim tetap bisa disaksikan sebagai mukjizat, tetap bisa dirasakan sebagai mukjizat sepanjang zaman. Ini perlu kita garis bawahi, saudara. Mukjizat Nabi banyak. Ada air jernih yang keluar dari jari jemari Nabi. Ada bulan yang bisa dibelah. Nah, begitu banyak mukjizat yang Allah berikan. Tapi jangan lupa, semua mukjizat-mukjizat tersebut hanya bisa disaksikan dan dirasakan oleh mereka yang hidup di zaman Nabi, saudara. Hanya bisa dilihat, dirasakan oleh mereka yang ada dulu bersama Nabi, ikut menyaksikannya. Sementara saat ini, kita hanya mendengar ceritanya, saudara, sebagai fakta sejarah. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat tetap bisa dilihat, tetap bisa didengar, tetap bisa disaksikan, tetap bisa dirasakan mukjizatnya, saudara, sepanjang zaman oleh seluruh pengikut Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sepakat para ulama menyebut Al-Quran sebagai Al-Mukjizatul Kubra, sebesar-besarnya mukjizat yang pernah diterima oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi saya sampaikan, saudara, musuh-musuh Islam selalu berpikir dan selalu berusaha bagaimana Al-Quran ini akan hilang dari tengah umat Islam. Nah, setelah mereka gagal, menghancurkan fisik dari mushaf Al-Quran, karena umat Islam jutaan yang menghafal Al-Quran, akhirnya mereka mulai berpikir cara lain. Dan itu terjadi, saudara, di awal daripada abad ke-19, di awal tahun 1800-an. Muncullah para mustasyidun, muncullah para orientalis, saudara. Mereka mencoba untuk menggunakan cara lain bagaimana Al-Quran ini hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Caranya, mereka baca Quran, mereka pelajari Al-Quran, mereka gali Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari celah. Celah mana yang bisa diserang oleh mereka untuk menimbulkan tashkik, untuk membuat umat Islam meragukan Al-Quran. Masya Allah, serangan ini begitu dahsyat. Ini serangan keilmuan. Mereka melakukan, melancarkan al-ghazwul fikri, perang urat saraf, perang pemikiran, saudara. Mereka tanamkan keraguan di tengah-tengah umat Islam terhadap Al-Quran mereka, terhadap Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam, saudara. Jadi mari kita lihat, mereka korek, mereka cari bagaimana kesalahan daripada Al-Quranul Karim. Tapi Alhamdulillah, semakin mereka gali Al-Quran, semakin mereka cari Al-Quran, bukan celah yang mereka dapat, bukan kesalahan yang mereka dapat, bahkan makin terungkap keajaiban-keajaiban dan keagungan Al-Quranul Karim. Satu contoh saja saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, satu saja ya Pak. Di dalam surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, faqala ta'ala wal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana tentang cerita Fir'aun yang menghadapi Musa yang tidak pernah mau beriman. Tapi begitu Allah tenggelamkan di tengah lautan, detik-detik ajalnya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, saudara. Wal yauma, dan hari ini, nunajjika bibadanika, kami selamatkan kau punya jasad, hei Fir'aun. Kami selamatkan badanmu, hei Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi pelajaran sebagai tanda kebesaran Allah bagi generasi penerus yang akan datang setelahmu. Ayat ini menarik. Berabad-abad dibaca oleh umat Islam tidak pernah ada masalah. Ya. Pertama kali diturunkan di kota diturunkan saudara di Mekah, di Madinah, di zaman para sahabat, tidak pernah ada tersaulah terhadap ayat ini, saudara. Terus tidak pernah. Begitu masuk tahun 1800-an, yang tadi kita ceritakan, mulai muncul serangan terhadap ini, ayat ini dari kaum orientalis. Kaum orientalis mengatakan, ini Tuhan kalian, hai umat Islam, di dalam Quran mengatakan ada badan Fir'aun yang dilestarikan, ada jasad Fir'aun yang dijaga sebagai pelajaran bagi generasi penerus yang akan datang. Sekarang mereka tantang umat Islam
tunjukkan kepada kami mana jasad Fir'aunnya. Ini pertanyaan gak bisa dijawab oleh ulama pada saat itu, sudah. Kenapa? Karena memang jasad Fir'aun belum ditemukan. Di tahun 1800 awal, jasad Fir'aun yang Allah tenggelamkan di zaman Nabi Musa, tidak ada, belum ada yang menemukannya, saudara. Lalu kenapa tidak ada hadis yang menunjukkan itu jasad di mana? Karena sahabat tidak ada yang bertanya. Lalu kenapa tidak ada atsar yang menunjukkan di mana jasad tersebut berada, saudara? Karena tidak pernah diperbincangkan oleh para sahabat maupun tabi'in dan tabi'in tabi'in. Sehingga ketika itu para ulama kita hanya bisa menjawab, amanna billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Apa yang ada di Quran pasti benar. Berita apapun yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu ada, pasti ada. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu dilestarikan, pasti dilestarikan. Mustahil Allah berdusta. Mustahil ada berita yang tidak benar ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma yang jadi persoalan sekarang, ibarullah, orang-orang orientalis ini menuntut umat Islam, buktikan dong kalau Quran kalian benar. Buktikan dong kalau firman Tuhan kalian di tempat di Al-Quran ini benar. Mana jasadnya? Enggak ada jasadnya. Belum ada satupun yang tahu di mana itu jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Subhanallah, saudara. Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala sanurihim fil afaq, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahum haq. Allah sudah janji, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka, orang-orang yang meragukan Al-Qur'an, kami akan perlihatkan ke mereka ayatina, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di seluruh ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam mereka, diri mereka sendiri. Agar kenapa? Hatta yatabayyana lahum annahu haq, agar menjadi jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar. Al-Qur'an itu bukan bohong. Ini Allah sudah janjikan, saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu umat Islam diserang oleh pemikiran orientalis yang membabi buta, begitu para ulama berusaha untuk menjawab semampu sekuat mereka, saudara, menjawab dengan iman, menjawab dengan keyakinan, tapi para orientalis enggak menerima, saudara. Mereka butuh bukti fisik. Mana bukti fisiknya jasad Fir'aun tersebut? Nah, akibatnya apa? Serangan ini, saudara, sempat menggoyahkan kalangan awam umat Islam. Umat Islam yang awam, yang enggak ngerti, yang enggak mendalam, mulai goyang, saudara. Akhirnya apa mereka bilang? Ternyata Al-Quran isinya hanya dongeng, hanya cerita bohong. Katanya ada jasad Fir'aun, ternyata enggak ada. Hei umat Islam, kenapa kau masih percaya Al-Quran? Ternyata Al-Quran isinya hanya khurafat, hanya cerita-cerita dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuktikan. Begitu goyang, saudara, umat yang di bawah, ulama terus berusaha menjaga iman umat Islam. Begitu di titik yang sudah sangat berbahaya, pertolongan Allah datang, saudara. Subhanallah. Apa yang terjadi? Serangan itu terjadi dari tahun 1800-an di pertengahan abad ke-19, saudara. 1800-an, 1850-an, 1860-an. Akhirnya, saudara, di tahun 1896, saudara, seorang ahli arkeologi dari Perancis yang bernama Loret melakukan penelitian arkeologi, saudara, di seluruh jazirah Mesir. Karena saat itu Mesir ada di bawah penjajahan Inggris. Sehingga arkeolog Prancis ini dengan leluasa untuk melakukan penelitian. Singkat cerita, di tahun 1896 perjalanan arkeologi Loret ini, saudara, dari Prancis sampai ke satu kota di selatan Mesir yang bernama Kota Al-Uqsur, atau orang Indonesia bilangnya Luxor, saudara. Begitu sampai di sana dilakukan penggalian arkeologi di tepi sungai ini. Akhirnya di sana ditemukan Wadil Mulu, yang artinya lembah raja-raja, saudara. Ternyata raja-raja Mesir kuno semua dimakamkan di tempat tersebut, saudara. Nah, dari tempat tersebut begitu digali didapatkan beberapa belas mumi.
mumi saudara itu jasad daripada raja-raja Mesir yang diawetkan. Biasanya diawetkan secara tradisional. Mereka memakai herbal, memakai dedaunan, memakai pohon, memakai balsam saudara, supaya jasad itu tidak termakan oleh raya. Saudara, ada belasan. Mereka dapatkan belasan mumi dan kemudian dibungkus saudara dengan kain sedemikian rupa agar jasad itu bisa awet. Dan ini hanya dilakukan untuk raja-raja Mesir kuno. Karena Fir'aun itu sebetulnya gelar, saudara. Ada Fir'aun yang pertama, Fir'aun kedua, ada Ramses dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, titik terang mulai muncul. Belasan mumi raja Mesir ditemukan. Saudara, ini tahun 1896. Tapi ketika itu pemerintah Mesir, pemerintah Perancis yang menjajah Mesir melarang mumi tersebut dibuka, saudara. Tapi sudah mulai ada tasaulah. Oh, jangan-jangan ini salah satunya adalah jasad Fir'aun di zaman Nabi Musa. Makanya pemerintah Perancis enggak kasih buka dulu. Karena kalau ini dibuka ternyata betul ada jasad Fir'aun zaman Nabi Musa, maka serangan mereka bubar semua, saudara. Serangan pemikiran mereka selama ini mengganyang umat Islam bubar, saudara. Maka itu, saudara, berita ini mereka sembunyikan. Singkat cerita, saudara, di tahun, saudara, 1900 awal, 1920-an, saudara, seorang arkeolog dari Perancis juga, Elion Smith namanya, saudara. Elion Smith ini mendapatkan izin untuk membuka daripada pengikat, pembalut daripada mumi-mumi tadi, saudara. Kenapa dibiarkan sampai hampir 30 tahun, saudara? Karena mumi ini gak boleh sembarang dibuka. Kalau dalam keilmuan takut begitu dibuka, rusak, akhirnya bukti sejarah hilang, saudara. Jadi cara membukanya pun mereka harus pakai teknologi. Mereka tunggu, mereka selidiki sedemikian rupa. Baru tahun 1920-an dibuka, saudara. Yang buka adalah Elion Smith atas izin pemerintah Perancis. Begitu dibuka, dari sekian belas jasad yang ada, hanya satu jasad yang kelihatannya jauh lebih utuh dibandingkan jasad yang lain, saudara. Jasad yang lain sudah hampir punah, jasad yang lain sudah hampir rusak, saudara. Tapi ada satu jasad, saudara, yang kelihatan sangat utuh, saudara, dibandingkan jasad-jasad yang lain. Di sini Elion Smith dan kawan-kawan mulai curiga, saudara. Jangan-jangan ini jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi itu enggak berani mereka umumkan, saudara. Akhirnya jasad-jasad tersebut dibawa ke Perancis, disimpan di museum di Perancis, disembunyikan sampai tahun 1975. Luar biasa, saudara. Hampir 100 tahun dia sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Supaya mereka tetap enak nyerang umat Islam. Mana buktinya? Mana buktinya jasad Fir'aun? Mana buktinya? Itu ayat bohong, itu ayat fiktif, itu ayat khurafat. Dia olok-olok umat Islam, saudara. Tapi alhamdulillah di tahun 1975, seorang ahli forensik Perancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, dia mendapatkan izin dengan tim forensiknya untuk meneliti jasad dari mumi-mumi tadi, saudara. Begitu diteliti, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, mendapatkan fakta kenapa mumi yang lain kok sudah rusak, hampir hilang. Sementara yang satu ini kok lebih awet, lebih utuh, enggak hilang, enggak musnah seperti yang lain. Profesor Dr. Maurice Bucaille di dalam kesimpulannya, tim forensik menyatakan ternyata jasad Fir'aun itu bisa awet karena seluruh rambut, kulit, tulang berisi kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah, dari mana itu garam masuk, saudara? Dari mana itu garam masuk, saudara? Kalau bukan Allah yang masukkan, banyak orang tenggelam di laut, saudara. Tapi enggak, kadar garamnya enggak masuk ke seluruh daripada bagian tubuhnya. Banyak orang mati di laut, tapi akhirnya busuk di lautan, saudara. Tapi ini lain. Kalau dia banyak kadar garamnya, kenapa? Karena ini adalah jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Allah yang asinin Fir'aun, saudara. Subhanallah. Jadi Boris Becker bilang, ini bisa dipastikan ini jasad Fir'aun mati karena tenggelam di tengah laut. Seluruh lapisan bagian tubuhnya, dari rambutnya, kukunya, tulangnya, kulitnya, saudara, semua
mengandung kadar garam yang tinggi sehingga dia tidak rusak dan tidak mudah untuk dimakan rayap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Saudara, ulama enggak mampu jawab, umat Islam enggak mampu jawab, serangan kaum orientalis Allah yang jawab, saudara. Innalahu lahafidhu wa innalahu lahafidhu. Jadi begitu mereka serang Al-Qur'an, Allah yang jawab, saudara. Dan Allah buktikan, saudara, melalui penelitian mereka sendiri, lewat tangan mereka sendiri, saudara. Kenapa? Sebab kalau yang menemukan profesor Islam, kalau yang menemukan dokter Islam, nanti mereka bilang ini hanya mengklaim. Tapi kalau yang menemukan profesor non-Islam, saudara, mereka tidak bisa mengkiri lagi. Enggak sampai di situ, Profesor Maurice Bucaire menyelidiki lebih jauh lagi dengan timnya, saudara. Apa dikatakan? Ternyata jasad ini mati berdasarkan ilmu forensik bukan karena tenggelam, tapi karena apa? Karena depresi. Dia kaget, saudara, depresi, gantungnya terserang, semua sarafnya terserang, dan dia mati, saudara. Jadi bukan hanya karena urusan tenggelam. Nah, ternyata begitu kita baca sejarah Fir'aun, bagaimana enggak depresi? Kerajaan dia punya, pasukan dia punya, harta benda dia punya, saudara. Dia yakin dia bakal menang lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengikuti orang-orang miskin. Dia yakin bukan lagi 100%, 1000% dia yakin dia bakal menang. Dia bakal bisa libas itu Musa dan pengikutnya, saudara. Dengan kekayaannya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya. Ternyata yang terjadi, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana pasukannya dihantam oleh ombak, saudara. Bagaimana kapal-kapal, bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh dia hanyut dalam gelombang, saudara. Semua Allah hancurkan depan mata dia. Dia enggak sangka seorang Musa yang dipandang remeh, seorang Musa yang dipandang rendah, seorang Musa yang bukan raja bisa menghancurkan dia sedemikian rupa, saudara. Kaget, depresi, terserang semua sarafnya, mati, lalu tenggelam. Subhanallah. Saudara, dari situlah akhirnya Profesor Maurice Bucaire masuk Islam, saudara. Dari situ, saudara, dia umum, tadinya enggak boleh diumumkan dia punya hasil daripada penelitiannya oleh pemerintah Perancis. Tapi dia bilang enggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab. Setelah umat Islam enggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena enggak ada jaminan dari Allah kalau mengungkap harus orang Islam, enggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah, melalui tangan siapa saja. Yang jelas, Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno itu, udah ketinggalan zaman. Sekarang ini mereka menghancurkan Al-Quran, saudara, dengan jalan mencari celah dalam Al-Quran. Bahkan saat ini, saudara, mereka menantang umat Islam untuk menggunakan hermeneutika di dalam menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, saudara. Hermeneutika itu adalah metodologi menafsirkan kitab suci, saudara, yang dicurigai kalau dalam kitab suci tersebut, saudara, ada kata-kata yang sudah dirubah, ada kalimat yang dirubah. Dan ini digunakan oleh para orientalis untuk menguji Bible dan menguji Taurat. Hasilnya menggunakan hermeneutik, setelah mereka uji Bible, mereka uji Taurat, ternyata dalam Bible dan Taurat banyak kepalsuan, saudara. Nah, tahu-tahu sekarang hermeneutik mau dibawa ke Al-Quran, mau dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu, saudara. Anda tahu salah satu prinsip yang dipegang oleh hermeneutik, siapa yang ingin menggunakan hermeneutik terhadap suatu kitab suci, dia harus yakin dulu kalau di depan dia itu buku biasa, bukan kitab suci, saudara. Ini prinsipnya saja sudah bertentangan dengan ilmu tafsir, saudara. Mana mungkin umat Islam menafsirkan Al-Quran dengan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ibadah. Begitu, maaf, saya amanatkan betul kepada umat Islam, khususnya kepada para dakatirah. Hari ini hermeneutik ini lagi digandrungi.
masuk ke pondok-pondok pesantren, masuk ke perguruan-perguruan tinggi. Jadi maksud saya, kalau hermeneutik ini kita pelajari untuk kita kuliti bahwa dia tidak cocok untuk Al-Qur'anul Karim, saya sangat mendukung itu. Tapi kalau hermeneutik dipelajari di perguruan tinggi untuk menguliti Al-Qur'an, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jangan sampai itu terjadi ya ikhwan. Nah, saya tidak ingin panjang lebar bicara tentang hermeneutik di sini, satu ilmu yang cukup luas. Saya hanya ingin mengingatkan, hermeneutik merupakan salah satu senjata bagaimana mendongkel Al-Qur'an, rusak Al-Qur'an, mengkuliti Al-Qur'an saudara. Untuk apa tujuannya? Untuk tazkiyah saudara, untuk supaya umat Islam ragu dengan kitab sucinya saudara. Maka itu inilah serangan modern sekarang terjadi terhadap Al-Qur'an. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan. Kita ucapkan selamat, yaitu di mana mereka telah berprestasi, mereka telah berkarya. Dan terima kasih kepada Yayasan Al-Aska, yaitu Syekh Fahmi dan kawan-kawan telah menggelar acara ini. Gelar wisuda semacam ini sangat bagus, ikhwan. Jangan nanti dianggap ini mau pamer, ini ria. Bukan. Ini merupakan apa? Ini merupakan apresiasi. Kita menghargai pencapaian keilmuan. Orang belajar tahunan menghafal Al-Quran, saudara. Berikan mereka motivasi. Nah, ini salah satu cara. Apresiasi mereka, berikan penghargaan, kasih motivasi. Sekaligus, ini akan mendorong adik-adik kelasnya untuk ikut berprestasi, saudara. Jadi, acara wisuda semacam ini adalah acara yang bagus, sangat manfaat, dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar kita juga bisa mendorong anak-anak kita agar mau menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, kemudian kepada para wisudawan yang baru saja diwisuda tadi, yang sudah lulus, tadi diingatkan oleh Profesor Dr. Zaid, saudara, bahwa jangan lupa tuh, yaitu Al-Muroja'ah Al-Mustamirrah. Jangan lupa untuk selalu diulang hafalannya, selalu diulang. Dan yang kedua, tadi beliau amanatkan kepada kita, Profesor Dr. Zaid ini, beliau ingatkan untuk taklim, ajarkan, ajarkan. Karena ilmu kalau diajarkan akan bertambah. Ilmu Al-Quran kalau kita ajarkan, Al-Quran tidak akan meninggalkan kita ya ikhwan. Insya Allah, hafalan itu akan melekat sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya jangan lupa, karena tadi saya dengar di sini datang dari berbagai daerah, tolong para penghafal Quran yang sudah lulus, yang sudah kembali ke daerahnya, tolong sebarluaskan itu Al-Quranul Karim, sebarluaskan ilmu anda, sebarluaskan, berikan kabar gembira kepada seluruh umat Islam bahwa kitab suci Al-Quran begitu agung, menjadi mukjizat abadi, mukjizat yang paripurna, mukjizat kubro yang terbesar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Kasih kabar gembira kepada seluruh umat Islam yang ada di kampung-kampung anda, tempat tinggal anda, bahwa beruntung mereka menjadi pengikut Nabi yang memiliki Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi betul yang dikatakan Profesor Dr. Z tadi, begitu juga yang disampaikan oleh yang lainnya. Jangan sampai setelah selesai wisuda kemudian enggak diamalkan, enggak dimanfaatkan. Sayang sekali. Dan terima kasih kepada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Perguruan Tinggi Ibn Khaldun, begitu juga tadi ada yang dari Bogor. Ini punya pondok pesantren, ada cabang juga di Surabaya kalau tidak salah. Nah, Ustaz Ali Shodiqin. Nah, ini beliau-beliau ini alhamdulillah telah bekerja sama. Dan tadi kita sudah lihat, mereka siap perguruan tingginya, mahatnya, menyiapkan beasiswa bagi wisudawan dan wisudawati yang berprestasi. Mudah-mudahan diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Nah, baik, sekali lagi kepada wisudawan semuanya, kita minta terus amalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quranul Karim itu tidak kita amalkan. Nah, baiklah, itu saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi karena waktu juga sudah cukup siang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa, para wisudawan yang sudah pulang nanti doakan selalu. Itu para gurunya, para gurunya, para ustadznya yang ada di Mahat Al-Askar, baik yang di Kendari, yang di Bogor, yang di Jabotabek dan lain sebagainya. Doakan agar mereka senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah, dan selalu mendapatkan kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.